Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak broiler? Kali ini memasuki tanggal 1 Agustus, ayam sudah mulai kelihatan besar di usia 35 hari. Saya sangat senang sekali guys, karena sebentar lagi akan dilakukan panen raya yang insya Allah kalau ada bakul tapi guys. Ini masih pengajuan 2 hari lagi. Suasananya sangat sejuk sekali, meskipun kipasnya mati satu, tapi alam berkata lain. Anginnya bertiup kencang dan sepoi-sepoi dari luar. Ini bisa kelihatan. Di umur 35 hari ini nafsu makan sudah normal lagi ya. Dan kemarin sempat stres karena penangkapan atau penyortiran pada ayam kecil. Jadi sering dilewati, sering diambil, yang lain itu ada stres meskipun sedikit. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai normal kembali. Ini ada yang miring guys, satu guys. Di usia 35 hari ini ayam itu sering miring. Yang miring itu sayapnya. Kalau nggak sayapnya biasanya kakinya itu masuk ke dalam guys. Mungkin kakinya cari angin terus nariknya nggak bisa lepas guys. Kalau seperti ini, oleng seperti ini sangat gampang sekali guys. Kita tinggal naikkan begini dan sudah bisa jalan lagi. Okay. Seperti biasa saya menggunakan alat ini guys untuk membangunkan ayam siang hari, pagi hari, mau malam hari, selalu menggunakan alat ini guys. Sangat efektif dan warnanya pun tidak terlalu bikin ayam kaget, karena di kandang itu ada dua warna, kalau nggak merah kuning guys. Jadi kalau merah itu menyerupai tempat minum, kalau kuning menyerupai tempat pakan. Boleh sih warna lain asalkan setiap hari atau sering dipakai ke kandang biar ayam kita tidak stres. Ini guys, ini guys, kelihatan guys yang abu-abu. Dan nanti saya akan timbang beratnya berapa sekarang karena mau panen. Setiap hari itu kalau bisa ditimbang untuk laporan ke BPL nya nanti, biar ada update setiap harinya penambahan bobot setiap harinya berapa. Sekarang saya sangat terbantu dan mudah sekali guys untuk menimbang ayam tiap harinya, karena ada warna ayam yang berbeda, jadi tidak perlu ngasih tanda, cukup pakai satu ayam ini guys yang warnanya ini. Dan ini kebetulan bobotnya itu normal sama seperti yang lain. Ini yang jantan ya. Nanti kalau sampling itu biasanya saya menimbangnya itu 2 jantan dan 3 betina dengan ukuran yang rata-rata guys. Maksudnya rata-rata di sini tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kebetulan di sini kan sudah melakukan proses penjarangan. Dan di sini semuanya ayam itu rata-rata guys, rata-rata semua. Karena yang kecil itu sudah diambil semua. Ini yang jantan guys. Kalau yang jantan ini saya patokannya di ini yang warna abu-abu ini. Untuk yang betina pun juga seperti itu, saya patokannya kalau menimbang bobot itu di ayam yang abu-abu juga, karena ini bobotnya juga normal sama seperti yang lain ini. Kita keliling dulu, kita cari yang miring, yang kejepit. Untuk pemberian jamu di umur 35 hari ini guys, cukup menggunakan kunyit, temulawak, dan gula merah. Untuk takarannya sendiri itu saya biasanya kalau untuk
3.000 ekor atau 3.500 ekor setelah panen penjarangan itu 3 kilo guys. Jadi per 1.000-nya itu 1 kilo. 3 kilo itu mulawaknya 2 kilo, 1 kilo itu kunyit. Sedangkan untuk gula merahnya itu bisa kita beri 1 kilo atau setengah kilo saja, tergantung stok gula merah yang kita punya. Kalau gula merahnya banyak ya diberi banyak aja guys. Kebetulan saya tidak terlalu banyak ya kalau beli gula merah. Biasanya satu kali panen itu cukup 10 kilo sampai 15 kilo. Tapi kalau biasanya ayam itu panennya molor, bisa menghabiskan sampai 20 kilo gula merah. Apakah boleh ayam broiler itu warna putih diganti warna coklat? Boleh saja guys, seperti ayam saya ini. Ini ayam saya warnanya tidak umum, tidak putih seperti yang lain, melainkan warnanya ada yang bercak coklat, ini ada yang abu-abu juga. Dan paling mudah sekali untuk sampling ayam dengan mempunyai ayam yang warnanya itu beda sama yang lain. Ini saya sudah mengkarantina 5 ekor ayam, tujuannya untuk mensampling setiap hari untuk mengetahui berat pada ayam. Ini sudah ada 5 ekor guys. Lihat, 5 ekor ya. Warnanya beda sama yang lain, meskipun nantinya ini dicampur sama yang putih akan tetap kelihatan beda dan sangat gampang sekali membedakannya. Oke, lanjut kita akan sampling berat badannya ya. 5 ekor ini kira-kira berapa rata-ratanya, nanti akan ketahuan kalau sudah kita timbang. 4 betina, 2 jantan. Hasilnya 10.87 kg. Jadi ini beratnya 10.87 kg. Berarti rata-rata 2 kilo lebih ya. Satu ekor 2 kilo. Kita keluarin dulu guys. Ini 3, 4 betina, 1 jantan. Beratnya 2 kilo 1 on. Ini tadi kebanyakan yang betina ya. Betinanya 4 dan jantannya cuma 1. Bobotnya ketemu 2 kilo 1 on 74. Jadi kemungkinan besok itu nambahnya bisa 1 on atau 60 gram per ekor. Besok kita akan timbang lagi ya.